Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Asoropros dan ITlicious dimanapun kalian berada, selamat berjumpa lagi bersama Mom TV. Tentu di info-info kalian tunggu, yakni info terbaru seputar Ayu Ting Ting. Sebelum info selanjutnya, ada baiknya kalian subscribe channel ini dan jangan lupa ditekan tanda lonceng sebagai notifikasi agar apabila ada info terbaru kalian tidak tertinggal info tersebut. Kabar bahagia di pagi hari ini, ada 2 buah berita terbaru seputar Ayu Ting Ting. Info yang pertama yakni ada sebuah postingan Ayu Ting Ting masih mengenakan gelang couple. Wow, luar biasa Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting selalu menggunakan gelang couple bersama Shahrinsih. Tentu ini membuktikan kalau antara Ayu Ting Ting dan Shahrinsih memang mempunyai hubungan yang spesial. Lalu di postingan yang kedua, yakni day in story-nya Shahrinsih, di mana story terbaru Shahrinsih langsung di like oleh Syifa Asyifa dan Mom Ayu Ting. Ini jelas ya, semakin jelas dan real bahwa Ayu Ting Ting dan Shahrinsih itu ada hubungan, karena adik iparnya pun beserta bunda Ayu Ting Ting pun melike postingan terbaru dari Shahrinsih. Ini tentu satu pembuktian terbaru memang benar kalau antara Ayu Ting Ting dan Shahrinsih menjalin hubungan. Lantas dari postingan itu tentu direspon oleh para fans, salah satunya akun Instagram yang bernama Amelia16221, kata dia, ini seriesnya keluarga Rojak Family, makanya pada nge-like semua. Cinta mantu kesayangan kakak ipar tersayang. Nah, itu adalah respon dari para fans yang melihat keluarga daripada Ayu Ting Ting yang melike postingan terbaru dari Shahrinsih. Inilah para fans, kita berdoa ya, semoga baik dari keluarga Ayu Ting Ting ini, tanda baik tentang hubungan Ayu Ting Ting dan Shahrinsih, dan mudah-mudahan mereka segera bertemu dan mereka segera menuju ke jenjang pernikahan. Itu dulu info terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Mom TV. Jangan lupa di subscribe agar menjadi motivasi di dalam saya berkarya. Sekian, terima kasih. Wassalam.